Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Bupati Probolinggo Puput Tantriyadasari dan suaminya Hasan Aminuddin telah dibawa ke Jakarta usai diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Mereka diangkut ke Bandara Juanda dikawal ketat anggota Brimopolda Jawa Timur. Selain pasutri tersebut, 8 orang yang ikut terjaring OTT KPK pada Senin dini hari tadi juga ikut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Mereka diangkut ke Bandara Juanda, Surabaya menggunakan sebuah bus polisi. Sebelumnya, KPK melakukan OTT Bupati Probolinggo Puput Tantriyadasari dan suaminya Hasan Aminuddin sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. KPK berada di rumah mewah tersebut sekitar 2 jam. Selain menangkap Bupati dan suaminya Hasan Aminuddin, KPK juga mengamankan 8 orang lainnya. Penangkapan ini terkait dugaan kasus jual-beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Probolinggo. Masih.